Jadi detektif itu memang gak gampang, alias susah. Sampai sekarang aja gue belum kebayang siapa pelaku curanmor di OKJ. Kalau kata Mbak Prima, kemungkinan besar pelakunya adalah driver OKJ sendiri. Gimana bisa? Mami itu mumet, tau nggak? Pokoknya beliin Mami obat mumet. Obat mumet? Apa itu? Pizza. Mami lagi makan pizza. Pizza. Kita kan harus hemat, Mi. Nggak mau tahu. Kalau Mami lagi mau makan pizza, ya pizza, titik. Berarti kalau Mami udah ngomong titik, nggak pakai koma lagi ya, Pia? Mobilnya real estate, mewah. Saya lu, Nat. Biasa aja kali. Ada Mas Rizky. Nat? Bang, Mas Eno. Iya. Baru datang. Iya, mau mampir dulu ke kantor. Loh, motornya kemana? Motornya di bengkel, mogok. Kok bisa sih? Iya, kata tukang bengkelnya itu, ada onder deal motor saya yang KW. Mohon maaf nih, Mas, saya mau nanya nih waktu Mas Rizky pakai motor saya ada mogok-mogok gitu, Mas? Enggak tuh, aman-aman aja. Aman ya? Soalnya pas habis Mas Rizky pakai, motor saya langsung mogok-mogok terus, Mas. Jadi Mas Eno duduk saya nih? Bukan duduk, Mas. Saya cuma nanya doang. Mas Rizky. Tenang aja, Mas. Ya, saya masuk dulu deh. Ya, oke, okay. Ya, Bang. Mari. Abang baper banget sih. Baik, terima kasih sudah menghubungi OKJek. Laper, Adik. Sama kayak putah. Kok nggak ada yang respon sih? Aku tahu nih mesti ngehubungin siapa. Dek, lu dicariin Mbak Prima tuh? Mbak Prima? Iya. Oh, yaudah deh. Makasih ya. Iya. Sepi banget hidup nih. Adek nih. Pesen opang food, nasi rendang, opang food meluncur. Ah.
Mbak Sally. Gimana Mas Mul, udah ada kabar belum buat ini motornya? Belum, Pak. Sabar ya Mas ya. Mudah-mudahan malingnya cepat ketemu. Bantuin sambil doa ya. Oh, pasti dong. Kita kan friend. Kenapa, Mas? Gak apa-apa. Dek, masalah curanmor ini kan udah gue laporin ke polisi. Tapi gue minta tolong, tolong banget jangan sampai berita ini keluar jadi konsumsi publik dan konsumsi media. Ya, demi nama baik perusahaan. Baik, Mbak. Ade akan selalu menjaga nama baik perusahaan. Oh ya, hari ini pihak kepolisian akan datang untuk melakukan olah TKP. Ingat, gak usah heboh. Lo pastiin aja korban curanmor, Cagur, Jaka, sama Mul ada di lokasi, ya? Baik, Mbak. Oh iya, Mbak. Ada yang mau nanya dong, Mbak. Berhubungan dengan kasus ini nggak? Iya. Apa? Olah TKP itu apa ya, Mbak? Di mana motorku? Di mana? Woi, Mul. Gue lihat dari jauh, kenapa suram banget muka lu? Biar mukaku serem, semoga gak sesuram masa depanku. Ih, berpujangga dia. Mul, lu masih inget gak sama penumpang gue yang namanya Rizky? Ingat, yang kecantol di mobil kan? Pat, gue curiga deh sama dia. Masa pas motor gue abis dipakai sama dia, itu tiba-tiba langsung mogok, Mul. Mogoknya aneh, Mul. Masa? Bensinnya diminum sama dia. Bukan gitu, Mul. Jadi gini ya, tadi kan pas mogok, gue bawa nih ke bengkel. Nah, kata montir bengkelnya, dia bilang gini, Mas, CVT-nya nih gak orisinil, KW. Padahal gue dari beli sampai sekarang, gue gak pernah ganti-ganti. Harusnya masih orisinil dong, iya kan? Tapi menurut gue, kalau misalnya dia ambil CVT gue, buat apaan ya? Dipakai ganjel pintu rumahnya paling. Dia ya, ngomong serius. Malah lebih serius lagi daripada gue. Kepala gue jadi pusing nih. Gue lebih pusing. Vertigo, darah tinggi. Biar pecah-pecah.